Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Abby di sini. How are you, Abby? Baik. Mau diceritain nggak secret project-nya apa? Atau saya yang cerita ke pemirsa? Boleh, kayaknya situ lebih tahu ya. Semuanya sudah bisa membaca pikiran saya. Kesibukan saya menari, menyanyi, juga masih ada event-event burlesque, event Broadway. Kenapa kok tertarik dengan sebutannya apa itu? Burlesque, jazz? Jadi saya pengen, memang pengen ada yang belang aja sih di Indonesia. Semua lagu-lagu Indonesia coba saya karyakan menjadi Broadway yang benar-benar big band, orkestra yang beda lah gitu. Sekarang lagi rilis single yang pertama, jadi sudah bentar lagi mau keluar di iTunes. Nanti akan dikabari secepatnya lewat sosial media saya, tentunya. Berarti harus tuh wajib tuh pagelaran burlesque unik, one of a kind. Sekarang gini, saya mau coba sebuah eksperimen berhubungan dengan angka. Okay. Karena hidup tidak luput dari angka. Kamu menikah pun tanggalnya ada. Jangan dong kalau kamu jangan disebarin. Jumlah undangannya pun ditentukan dengan angka, bahkan cateringnya, WO-nya, maka semuanya diukur dengan angka. Jadi kita tidak bisa tanpa angka dalam hidup ini. Betul sekali. Cuma eksperimennya di sini yang akan dites bukan saya tapi kamu, Abby. Okay. Pernah nggak kamu menggunakan intuisi kamu? Belum pernah. Sering. Milih calon suami kan pakai intuisi. Iya dong. Itu intuisi, gitu, ya kan? Menyanyi dan menari pun pakai intuisi. Ada koreografinya nggak kalau nari aja? Ada, pasti. Jadi saya kalau misalnya nyanyi pasti akan pasti sambil nari. Karena kamu kuat di situ, intuisi kamu saat bermain jazz dengan angka-angka akan dipakai. Jadi kalau berhasil yang hebat kamu. Kalau gagal yang salah kamu. Berarti kurang belajarnya kalau misalnya yang salah. Dan informasi juga ke pemirsa, konfirmasi. Kita tidak merekayasa apa-apa ya. Oke. Okay. Kamu nggak tahu kita mau ngapain ya? Iya, nggak tahu. Saya akan ajak orang-orang di sini untuk berpartisipasi sebentar. Bisa minta waktunya sebentar. Oke, Abby, sekarang dengan mereka. Kamu yang akan menebak angka yang mereka pikirkan. Okay. Aku harus menebak angka dan itu nggak cuma satu angka, ada banyak angka. Saya kasih spidol, di tangannya ditulis angkanya ya. Tapi jangan tunjukkan orang lain. Oke, jangan tunjukkan Abby, Abby balik badan. Oke, sip. Yang besar. Kasih spidolnya. Kalau udah ditutup tangannya. Kasih spidolnya. Kamu kan musiknya kuat, ya. Berarti auditori pendengarannya kuat. Mereka sudah nulis angka di tangan. Saya nggak tahu, kamu nggak tahu. Saya mau kalian berempat sebutin tiga rangkaian angka, di mana ada satu angkanya yang kalian tulis. Boleh ditaruh di depan, di tengah, atau di belakang. Contohnya, mau lihat Abby. Abby, lihat. Mulai sebutin. 4, 6, 8, 6. Yang keras? 3, 7, 4, 6, 8, 6. Di mana salah satunya ada angka itu ya? Oke. Sebutin. 883677. Kamu sebutin. 256478. Oke, kamu? 914188. Oke. Oke, iya. Mereka semua nyebutin rangkaian angka. Di mana salah satunya angka yang mereka tulis di tangan. Saya tuh nebak angka yang mendekati, maksudnya yang disebutin diantara mereka-mereka itu gitu. Jadi ya udah, sekeluarnya aja gitu. Free choice ya. Ini kamu dapetnya. Yes. Bener. 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 Hah? Gak tau, kayak emang mencerna dari masing-masing orang itu aja gitu. Kamu dapetnya 230 ya? Yes. Boleh tunjukin ke pemirsa angkanya yang kamu tulis di tangan. Oke, kamu? Berapa itu? 88. Kamu? 3788441. Kamu nulisnya 230. Salah, gak ada yang... Tunggu. Mungkin pakai kalkulator ya. Masukin. 41. 41.
tambah 64 tambah 88 tambah 37 sama dengan yeay berapa? Bener emang 230 2 juta rupiah. Ternyata dijumlahin dan benar 230. Berhasil? Yes. Berhasil, oke. Sekarang saya 2 buat juta lebih, rupiah. Saya buat lebih susah. Iya. Yeah. Oke, boleh tepuk tangan dulu berempat. Thank you. Terima kasih banyak, terima kasih. Sekarang saya buat lebih susah, kan itu angka mereka. Sekarang saya pakai angka saya. Oke. Okay. Enggak ditulis. Saya punya something di sini. Oke. Okay. Ada angka. Oke, okay, lihat saya ya. Tangannya jangan begini dong. Oke. Okay. Fokusin di pikiran kamu ya, di depan, di layar. Fokusin angkanya ya. Yeah. Lihat di layar gitu. Ada 4 digit lebih angkanya ya. 6 digit. Sekarang 2 digit demi 2 digit demi 2 digit. Lihat dulu 2 digit yang pertama di sini ya. Bayangin seperti angka turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ya. Fokusin di depan ya. Oke. Okay. 2 digit depannya berapa? Sebutin. 18. 18. Berhubung saya juga suka sama angka 8, jadi kayak itu saya pikir 18 deh gitu. Fokus lagi. Lihat di pikiran ya, 2 digit yang di tengah. Sebutin. Sok. Berarti 1804. Ya. 2 digit yang terakhir ya. Sebutin berapa? 89. Bismillah ya Allah. Dan bukan cuma itu,